Di Sagiringan Eta, warga Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, ngerasa wegah kudunya harapan musi bacaah anu remena racang di Eta Lelewek. Eta warga miharep situ Andir bakal sagancangna ngacang kelek. Saestuna Eta situ Andir teng geslila dirarancang ku warga di sabudereunana. Warga Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, anu nganjrek di Babantar Walungan Citarum, ngarasa wegah nyang hareupan musibah caah, anu remen narajang tempat panganjrekanana. Warga ge boga konsep anu geus lila dirarancang keur nyinglar caah, nyaeta ku cara ngawangun situ di Leuweuk Andir, anu dierong bisa ngungkulan pasualan caah di Kabupaten Bandung. Salah seorang warga Andir anu mangrupa inohong masyarakat di Eta Lelewek, Ipin Arifin nembrakeun, pamarentah memang satekah pola ngungkulan pasualan caah di girangeun tepi ka hilir. Tapi dina emprona, eta tarekah teh tacan maksimal. Padahal waragad anu dikamalirkeun tepi ka mang triliun-triliun. Samalah masih cek Ipin, kolam retensi Cienteung anu diwangun ku pamarentah ngaliwatan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, tacan pati karasa mangpaatna. Berkeinginan terbebas daripada banjir. Tapi dalam hal ini pemerintah bukannya tidak berupaya, hanya mungkin belum maksimal. Salah satu contoh yang masih ini, kolam retensi Cienteung hampir selesai. Nah, jawabannya itu untuk meminimalisir. Jawabannya malah makin besar. Artinya banyak orang yang nyebut ya blunder kah, ya gagal total ya, ya ada manfaat penghamburan-hamburan dana dan lain sebagainya. Nah, saya katakan sebagai masyarakat, jangan-jangan ada yang salah. Warga miharap situ Andir anu tiba heula dirarancang ku warga dirojong ku pamarentah sarta sagancangna ngajang gelek minangka Leuweuk Panyaimbang sarta ngungkulan caah di Bandung Tebeh Kidul. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.